Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. So alhamdulillah kita sekarang ni berada di minggu yang ke-12. Jadi topik yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan cold water plumbing lah. Okey, so untuk cold water plumbing ni dia ada beberapa item lah untuk kita measure. Okey, antara konten lecture saya pada pagi ini adalah kita nak tengok on introduction lah kepada cold water plumbing. Kita nak lihat cold water plumbing ni ataupun kita panggil sebagai sistem bekalan air bersih dalam bangunan ataupun dalam rumah lah. Dia bermula daripada mana? Bermula daripada mana dan berakhir hingga ke mana, supaya kita lebih faham dia punya scope of work tu. And then kita nak tengok untuk SMM2 punya requirement, macam mana dia punya requirement dalam SMM2. Dan kali kita akan tengok untuk taking off list, apa item yang perlu kita measure dalam kerja-kerja cold water plumbing. And then query list yang currently ataupun common item yang kita selalu gunakan lah dalam kita punya measurement bagi item cold water plumbing. Okay, and then kita nak tengok slip sort, kaedah ataupun penggunaan slip sort. So yang ini saya ingat tak ada masalah. Dan kita ada satu lagi dalam measurement untuk cold water plumbing ni, dia ada satu schedule yang you all kena buat, iaitu plumbing schedule. InsyaAllah saya akan kongsikan cara dan juga schedule yang dah siap, boleh jadikan rujukan lah, dan juga lukisan dan contoh dan juga description yang saya akan ceritakan dalam masa ini. Okey, so dalam cold water plumbing secara asasnya, dia punya scope yang ada dalam cold water plumbing ni, kalau kita lihat dia bermula daripada water meter depan rumah. Kalau kita lihat depan rumah kita akan ada meter bekalan air. Itu daripada meter itu hinggalah dia masuk ke dalam bangunan, dia naik pergi ke tangki air, dia turun, dia pergi kepada bathroom, kepada kitchen. So basically dalam sistem bekalan air bersih ni, you all dah belajar dalam BS, subjek BS dulu, yang mana dalam apa sistem bekalan air bersih ni, biasanya untuk kitchen kita akan direct tapping daripada bekalan, daripada bekalan, let's say sini ada meter, water meter. So daripada water meter dia terus pergi kepada kitchen. Okay, secara asasnya untuk kitchen ni memang kita akan gunakan direct tapping, direct tapping. So lebihan daripada itu dia akan naik pergi kepada water tank. Water tank akan supply air pergi kepada bathroom 1, 2 dan 3 lah, depends kepada lokasi dalam bangunan yang kita nak supply air kepada bangunan. Okay, so seperti dia maklum, daripada meter tadi sehinggalah kepada dia punya sensory fitting, itu dia punya scope dia, scope yang kita measure dalam cold water plumbing. Okay, dalam cold water plumbing secara asasnya dia terpecah kepada dua komponen pertama, iaitu incoming pipe dan juga distribution pipe. Apa yang dikatakan dengan incoming pipe dan apa yang dikatakan dengan distribution pipe? Okey, kalau kita lihat slide seterusnya, dalam sistem bekalan air ni, tadi saya ada mention untuk incoming. Okey, untuk incoming ni biasanya pipe incoming ni dia datang daripada, dia bermula daripada water meter sehingga dia naik, dia sampai air masuk ke dalam tank, masuk dalam tangki. Itu adalah incoming. Manakala distribution pipe, distribution pipe ni pipe yang mana selepas tangki, selepas daripada tangki air dekat atas, dikira sebagai distribution pipe. Begitu juga dengan incoming pipe. Incoming pipe ni pergi daripada water meter, dia terus pergi kepada kitchen, itu dikira sebagai sebagai incoming pipe. Okey. Right, seterusnya ini contoh illustration dan schematic diagram yang ada dalam bangunan. Okey. Alright. Okey, kalau kita lihat dalam kerja-kerja installation cold water plumbing ni, kalau kita akan lihat pipe-pipe akan ditanam dalam dalam tanah. So biasanya kalau kita dalam tanah ni, kita consider laid in trench. Okey, laid in trench. Okey. So kebiasaannya sistem bekalan air ni, air bersih ni, dia berada di dalam
struktur ataupun di bawah struktur, yang mana sistem bekalan air dia untuk bangunan-bangunan baru dia conceal dalam saja, dia tak expose, kecuali ada beberapa isu tertentu lah. Kalau kita lihat juga yang gambaran ini, lead in trench ni maksudnya dia berada dalam tanah. Okay, alright. Okay, dan kita ada selain daripada lead in trench, kita ada fixed to ceiling joists. Okay, fixed to ceiling joists ni biasanya apabila pipe tu masuk ke dalam bangunan, dia naik melalui dinding rumah. Okay, dia naik melalui dinding rumah, dia akan pergi kepada water tank. Water tank berada di dalam bumbung, berada di dalam roof. Jadi kat sini pipe akan diletakkan di atas ceiling joist, berada di atas ceiling joist. Okey, so bila mana tadi kita lihat pipe yang berada di dalam tanah, pipe yang berada di atas ceiling joist, so kedua-dua perkara ini perlu kita ambil maklum, yang mana unit dari segi kaedah measurement dia adalah berasingan. Okay, and then kita nak lihat apa fixed to brick wall. Okay, bagi pipe bekalan air bersih ni dia ada apa dikategorikan, dia berada di dalam wall. So kalau kita lihat gambaran ini, ini adalah contoh kedudukan pipe pada brick wall. Okay, yang mana yang ini kita consider as fixed to brick wall. So yang ini kita akan measure separately dengan ceiling. Ceiling kita akan measure under ceiling, trench kita akan measure under trench. So wall kita akan measure dalam under wall punya kategori. So perlu diingat, dalam kita nak measure ke water plumbing ni, antara perkara pertama yang kita faham, dia punya nature of pipe tu ataupun karakteristik dia, kat mana dia duduk pipe tu. So setiap location dia punya kaedah kerja berbeza. Bila berbeza dan dia ada ambil masa yang lama, ambil masa yang berbeza dan juga kos yang berbeza. Therefore, kita dari segi penyediaan bills of quantity, take off kita akan asingkan ikut lokasi pipe sendiri. Okay, so ini sebagai contoh anda hardcore. Okay, cuma saya nak beritahu pipe yang color orange ataupun brown pipe ni adalah pipe sisa kumbahan, pipe sisa kumbahan, pipe apa sisa domestik dalam bangunan. Kalau kita lihat ini adalah chase in brick wall. Okey, biasanya kalau kita lihat kat sini, di sini bahagian UPVC, sini bahagian galvanized. Biasanya tujuan dia buat macam ni adalah untuk memastikan pipe ni bila dekat joint ni dia tak rosak dan juga dia tahan lama lah. Okey, ini contoh water tank yang ada dalam bangunan lah. Water tank yang ada dalam bangunan. Okey, ini contoh water tank. Kalau you all tengok ni pipe masuk dan ni pipe keluar. Pipe keluar daripada water tank ni yang saya kata tadi adalah distribution pipe. Pipe yang keluar daripada water tank dikira sebagai distribution pipe. So pipe yang distribute lah. Okay, so ini pipe. Okay, ini dia punya testing and on completion. So kerja-kerja piping ni biasanya akan dibuat testing lah. Antara perkara yang kita nak lihat adalah dia punya water pressure. So water pressure itu berapa dia punya pressure, boleh ke air naik daripada apa depan rumah kita naik kepada bumbung, boleh ke tak. Biasanya on testing completion ni biasanya dia dah ready, dah okey. Sebab sebelum construction apa mula dekat tapak tu, biasanya apa pihak berkuasa tempatan ataupun kalau kat Perak ni lembaga air Perak, dah maklum yang mana pressure air kat situ okey. And itu sebab kalau kita lihat ada setengah kawasan pembangunan ada elevated water tank, tujuannya untuk nak cater dia punya water demand dekat sesuatu kawasan perumahan. Okey, seterusnya. Okey, ni kalau kita lihat kepada SMM tu lah, di bawah item excavation. Excavate ni kita tujuannya apa dia? Tujuannya excavation ni adalah untuk kita nak lay the pipe tu lah. Nak lay pipe dalam tanah ataupun dalam trench. Okay, and then ini contoh apa nama ni, plumbing mechanical. Okay, plumbing ni dia sebahagian daripada kerja-kerja mechanical. Jadi kalau kita nak buat measurement, kita kena refer kepada mechanical engineer lah.
yang mana drawings ni memang provided by mechanical engineer lah. Okay, ini contoh-contoh SMM2 yang related dengan cold water plumbing lah. Okay, seterusnya kita lihat plumbing and engineering installation. Ini menceritakan dengan berkenaan dengan pipe lah, jenis pipe dan juga fittings. Okay, so dalam kerja-kerja pipe ni, pipe tu sendiri kita akan measure apa sebagai contoh kat sini lah, description dia, apa nama ni, diameter dan juga jenis pipe dan juga kat mana kita nak letak. Okay, itu penting. Dalam description mestilah ada diameter dia, jenis pipe dan juga standard dia berapa, dekat mana kita nak letak. Itu yang perlu ada dalam description kita. Manakala untuk fittings pun sama, kena beritahu dia punya diameter of fittings itu sendiri and material dan standard dia dan juga kat mana kita nak letak fitting itu. Okey, fitting ni apa dia? Fitting ni adalah dia punya komponen-komponen yang menyambungkan pipe, antaranya T ataupun kita kata sebagai reducer ataupun collar ataupun kita kata apa nama ni, angle. So itu adalah dia punya apa nama ni, fittings yang ada dalam kerja-kerja pipe. So fittings ni, antara perkara yang penting dalam kerja-kerja fittings ni, semua item untuk fittings ni, benda-benda kecil ni dikira sebagai extra over. Okay. So in part 5, okay, taking off list. Okay, kita lihat dalam taking off list, okay, ini kita lihat. Okey, pertama kita ada excavate trench. Okey, excavate trench ni adalah daripada meter sehingga ke tepi bangunan kita. Okey, excavate ni kerja-kerja excavation sahaja. And then kita ada 25mm diameter incoming pipe laid in trench. 25mm diameter ni adalah pipe yang berada di dalam trench kat atas ni. Okey, manakala kita ada extra over for band. Band ini adalah dia punya fittings. Kita measure as extra over. Kadang-kadang kita ada 25mm diameter incoming pipe. Okey, incoming pipe ni adalah pipe yang mana sebahagian daripada pipe yang daripada meter nak pergi kepada kita punya apa nama ni, sama ada tangki ataupun dia nak pergi kepada kitchen. So kalau kita lihat di sini, pertama tadi 25mm dia berada dalam tanah. Okey, dan seterusnya 25mm diameter ni dia berada dalam hardcore, bermakna dia nak pergi ke kitchen. Ini pipe dia akan pergi kepada kitchen. So ada dia punya band dia, ada reducer dia. Okey, so seterusnya 25mm diameter resin main pipe, this in brick wall ni kat mana? Biasanya pipe ini berada daripada tepi bangunan, dia naik ke atas secara vertikal dan dia masuk kepada, dia akan masuk ke kita punya water tank. So dia ada dia punya band dia sendiri, dia ada dia punya T dia sendiri. Okey, manakala kita ada juga 25mm diameter main pipe freestanding. Biasanya freestanding ni kalau kita lihat depan rumah kita ada pipe yang mana untuk garden tap, maksudnya kegunaan nak masuk kereta, nak singgah pokok. So itu kegunaan pipe tu. Maksudnya pipe 25mm diameter resin ni dia berada dekat situ. Okey, and then kita ada band. Okey, seterusnya. Dan kita ada distribution pipe. Kalau kita lihat, ini adalah bahagian distribution pipe. Okey, 20mm diameter, tadi nampak tak? Tadi pipe masuk 25, pipe keluar 20, bermakna pressure air tu kuat supaya air tu sampai dengan dengan tekanan yang mencukupi di setiap bilik air. Okey, dan ini dia punya fittings. So you all boleh review lah dia punya apa nama ni, pipe, jenis-jenis pipe. Ini adalah typical item yang ada dalam kerja-kerja apa, cool water plumbing. Okay, so typical item. Okay, ini item perkara yang perlu kita buat to release, antaranya okay, dan penggunaan slip sort. Okay, untuk bahagian plumbing schedule ni, insyaAllah saya akan buat satu lagi video lecture berhubung dengan kaedah penyediaan schedule bagi cool water plumbing. Sebab sebelum biasanya sebelum kita pergi kepada taking off list, biasanya
QS akan buat dulu dia punya schedule dan baru pergi kepada take off.